Halo guys, masih sama Mas Idan nih. Mas, kita mau nanya nih, kalau misalnya latihan yang paling sering nih, latihan apa sih? Beban kah atau teknis kah atau apa gitu? Kita sama-sama sih, nggak ada yang banyak ini terus nggak ada yang seimbang gitu. Tapi kalau yang paling disukai nih antara latihannya sukanya latihan apa? Lompat. Langsung ke itu lompat maksudnya teknik. Teknik. Oh, langsung ke teknik ya. Emang sulit nggak sih lomba gitu tekniknya? Ya. Dibanding sama mungkin ya kalau kita kenal cabang atletik lari mungkin tekniknya dibanding itu sulit ke mana ya? Ya sulitan lompat galah bang. Oh gitu ya. Karena kan banyak banget yang harus diperhatiin gitu. Jadi itu nomor teknik kan gak hanya fisik aja. Jadi itu otak juga kan main. Kita kan gimana caranya untuk berpikir gitu kan. Berpikir gimana sih caranya biar kita ngangkat badannya ke atas segala macam gitu. Ini banyak yang harus di... Sempat dengar juga kalau Mas Dian katanya mau ikut cabang olahraga yang 10 itu apa namanya? Yang 10 cabang olahraga dimasukin semua. Dasar lomba. Sempat dengar katanya mau masuk dasar lomba ya? Iya, tapi... Kenapa tuh? Enggak apa-apa. Oh, enggak? Lanjut di lompat gala. Oh, gitu. Lebih mau fokus ke lompat gala aja. Jadi nggak jadi ya? Iya, belum. Oh, belum. Kirain. Biasa gosip-gosip miring mungkin ada. Oh, jadi nggak jadi nih ya? Konfirmasi berarti. Kenapa tuh kira-kira nggak jadinya tuh kalau gue tahu? Ya, belum tahu sih bang, kedepannya gimana nanti. Oh, belum tahu ya. Tapi pengen? Ya, pengen sih coba-coba. Pengen ya, belum. Soalnya kemarin juga sempat wawancara sama satu atlet juga, Mas Sapwa tau. Yeah. Nah itu kayaknya dia pengen juga tuh ikut dasar lomba seperti itu. Kayaknya nah, seru gitu. Kayaknya seru gitu. Iya. Soalnya. Tapi keren juga mas, kalau menurut gue atlet yang bisa apa ya, yang bisa melakukan 10 cabang olahraga termasuk keren loh. Iya. Yeah. Berarti dia menghafal semua teknik-tekniknya yang ke-10 ya berarti. Benar. Ya. Berarti latihannya juga harus lebih keras dia latihan. Oh gitu ya. Lebih banyak lebih keras. Seperti karena itu. Kan fisiknya benar-benar terkuras bang. Kalau 10 nomor ini. Maksudnya ya. Mungkin ya parah. Nah, pokoknya doain yang terbaik aja guys buat Mas Idan nih ke depannya karena masih muda belia ini. Bibit-bibit baru buat negara nih berarti nih. Oke, Mas Idan biasanya kita ngomongin jenis latihan beban ya. Biasanya jenis-jenis latihan bebannya ngapain aja sih? Ada bench press. Bench press itu yang begini ya? Yang tiduran ya, yang tiduran. Tiduran itu ya. Ada. Soalnya gue dulu juga sempat ke gym, kalau seminggu doang tapi. Squat gitu. Oh squat. Banyak sih, senet gitu. Kalau yang angkat-angkat gini enggak? Enggak. Pull up lebih itu enggak. Pull up ada. Jadi kan kita program besi itu lebih ke kita lakuin ini manfaatnya buat apa gitu bang. Kalau kita lakuin ini nggak ada manfaatnya ya buat apa gitu kan. Apalagi kita nomor teknik nih kita beban ya lakuin visualisasinya kayak nomor teknik gitu. Contohnya kayak bench press atau snatch kan itu buat dorong gala gitu. Buat dorong gala ya. Gala, iya. Jadi itu ada gerakan yang untuk ke teknik. Gitu. Kalau boleh tahu beban gala tersebut berapa kilo ya? Galanya itu mungkin 2 kilo. Oh ringan gitu. Ya? Iya, tapi kalau udah megang di ujung mungkin 5 kiloan. Oh karena berat di ujung ya? Oh, itu kita megangnya di ujung, ini kalau di ujung kan berat. Oh iya. Kalau diangkat doang mah ringan.